Apaan? Lihat deh. Itu Irfan kan? Ayo kejar. Ya udah, lu tunggu sini ya. Iya. Emangnya teman kalian sudah berapa hari menghilang? Dan kenapa kalian yakin kalau yang melakukannya adalah laki-laki yang sama? Karena itu, Bu. Kayaknya tuh mereka nemuin laki-laki yang sama. Dan kami juga ngeliat ibu komen di sosmednya Irfan. Iya. Ini dia orangnya. Saya sudah laporkan dia ke polisi. Sebentar ya. Sebentar. Ini adalah jaket terakhir peninggalan Hesti. Bu, boleh aku pegang? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku pusing, Kak. Ya udah, kalau gitu biar aku antar kamu pulang. Kenapa? Bu, maaf. Tapi aku harus pamit. Dek, kamu kan belum... Bu, permisi ya, Bu. Pak, warungnya kenapa tutup, Pak? Bapak kamu ini. Ini kenapa kafenya tutup? Tadi kata Bang Billy kalau dia nanya kenapa kafe tutup, lagi pergi beli bahan buat warung. Beli bahan apa? Lah ini saya sama Bapak bisa beli bahan buat warung. Bohong ya? Enggak, saya mau orangnya jujur. Sebenarnya ada apa sih? Lea, lo tau kan, lo tuh bisa cerita apa aja ke gue. Re, tapi kalau gue cerita sama lo, lo jangan nganggep gue aneh. Ya enggak dong, Lea. Emang gue Billy. Ayo, gue bisa dengerin. Sebenarnya gue bisa ngeliat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat. Maksudnya? Ya dari kecil gue bisa ngeliat masa depan, masa lalu, bahkan gue bisa ngeliat makhluk halus. Hah? Makhluk halus? Iya. Ya gue emang gak pernah cerita ke siapapun soal ini. Karena gue takut, Rey. Gue takut banget orang-orang itu nganggap gue aneh. Makanya gue lebih memilih untuk diam. Tapi pas tadi gue megang barang-barangnya Hesti ya, gue tuh bisa lihat pas dia lagi diculik. Dan gue juga bisa lihat apa yang dia lihat. Re, kok lo diem aja sih? Lo kan udah tau, lo pasti nganggap gue aneh juga kan, Re? Enggak, Dek. Dek, gue cuma butuh waktu aja buat proses semuanya. Oh. Makanya waktu itu lu pernah bilang ke Pak Dharma kalau lu mimpin Mutia. Ya. Lu enggak aneh kok. Lu jangan pernah mikir kayak gitu ya. Ini namanya lu dikasih kekuatan lebih sama Tuhan. Billy. Bill, gue berhasil nge-hack CCTV yang ada di taman nih.
kalau misalkan gue lihat di sini, ini Mutia ini dibopong sama banyak orang, terus dia dibawa masuk ke dalam mobil nih. Terus? Ini kayaknya kalau feeling gue, mobil ini punyanya si Irfan-Irfan itu deh. Terus? Ini gue lagi berusaha buat dapetin nomor platnya nih. Ini kalau misalkan gue zoom, plat nomornya nggak jelas, pecah soalnya. Tapi gue masih lagi berusaha sih. B145. Apa? Bill, pokoknya sekarang lo cari plat nomor yang depannya B145. Itu tuh mobilnya si Irfan, Yuda, atau siapapun itulah. Eh, ngomong-ngomong lo tau dari mana sih? Billy, udah cepetan cari aja. Oke deh ya, gue coba cek database dulu ya. Bill, sama satu lagi. Coba lo tolong cek, ada masjid di pinggir jalan yang warnanya putih biru. Tolong lo cek ya. Oke deh, nanti kalau misalkan gue dapat semuanya, gue kabarin lo langsung ya. Oke, kabarin gue ya, Bill. Yaudah, hati-hati kalian. Billy. Ini yang gue lihat. Masa sih? Yaudah, yuk kita kesana sekarang yuk. Yuk. Kan pak, kata Asih juga apa? Bener kan pada gak ada? Asih mah udah hafal kelakuan anak-anak pak. Nih pada kabur kan, emang nyebelin ini anak-anak. Tenang, Napisi. Ya gimana mau tenang atuh? Kafe main ditutup gitu aja, pergi gak bilang-bilang, gak ngomong-ngomong kan bener aja atuh. Rol. Iya pak. Siapin mobil. Baik pak. Ray, stop. Ini Ray, ini tempat yang gue lihat. Ini masjidnya. Lu yakin? Gue yakin banget. Terus sekarang apa? Udah, lu tunggu sini ya. Woi! Dan kabur lu! Woi! 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 Jangan lari lu! Woi! Berhenti! Ayo Bill. Persis nih. Bentar deh, kok banyak banget sih? Ini ada namanya Avandi Wijaya. Gue kirim deh lokasinya. Lu yakin lewat sini? Jadi, emang jalanannya lewat sini, Rey. Oh iya. Rey.
kepikiran sih? Jalannya buntu lagi. Kayaknya sih gitu. Ya terus gimana, Re? Dari sini gue aja bawa motor. Re, Re, tapi lo harus ingat ya. Apa? Lokasinya itu dekat banget sama orang yang jualan ice cream yang biasa kita suka beli. Ingat kan? Ingat lah. Yaudah, ayo.